Anda masih bersama kami di Bangka Belitung hari ini. Informasi kami lanjutkan, saudara. Akibat cuaca yang kerap berubah-ubah dengan cepat, sejumlah penerbangan di Bandara HS Hanan Judin mengalami keterlambatan keberangkatan. Ya, meski demikian, keterlambatan yang terjadi tidak sampai pada pembatalan penerbangan. Aktivitas penerbangan di Bandara HS Hanan Judin Tanjung Pandan Belitung masih terbilang normal. Meski sejumlah maskapai mengalami penundaan penerbangan akibat berbagai faktor, salah satunya cuaca yang tidak mendukung untuk penerbangan. Eksekutif General Manager Bandara HS Hanan Judin Belitung, Hernindia Ari Setiawan mengatakan, penundaan keberangkatan penumpang bervariasi, mulai dari 30 menit bahkan hingga 2 jam dari jadwal yang telah ditentukan. Alhamdulillah di cuaca saat ini penerbangan di Belitung hampir tidak ada pengaruhnya sih. Kalau dengan cuaca yang ada pengaruhnya hanya sedikit, adanya delay atau apa namanya reschedule gitu. Tapi kalau secara penumpang sih tidak ada pengaruhnya. Penundaan itu tadi delay tadi sampai di close di hari tidak sih belum. Kita support airline kalau misalkan teman-teman itu butuh delay sekian ya, kita harus ready untuk mensupport di bandara nanti operation hour kita gitu. Hernindia Ari Setiawan memastikan apabila ada penundaan keberangkatan, pihak bandara siap membantu pihak maskapai meski di luar jam operasional bandara. Tim Liputan TVRI Bangka Belitung, Juprianto melaporkan.